Hai guys, selamat kembali ke Gubi Gubi Go. Anda bersama saya, Ikram. Setiap kali saya cari topik untuk Gubi Gubi Go, saya suka cari topik yang misteri, seram, yang menarik untuk dikongsikan kepada semua. Macam topik kita pada hari ini. Ini adalah 5 pulau dengan kisah misteri yang menakutkan. Ada kisah yang sangat-sangat misteri sehingga hari ini tidak dapat diselesaikan. Ada pulau yang misteri disebabkan sejarah dan legenda yang berlaku di sana suatu ketika dahulu. Mungkin ada beberapa pulau yang pernah juga dipaparkan di episod yang lalu, tetapi berbeza dengan episod yang lalu. Hari ini saya akan fokus menceritakan kisah misteri yang pernah berlaku di pulau-pulau ini. Tanpa melengahkan masa lagi, ini adalah 5 kisah pulau misteri yang menakutkan. 5. Palimra Atoll, Pulau Berhantu Pasifik. Palimra Atoll ialah sebuah pulau kecil yang terletak di bahagian selatan Pulau Hawaii. Ditemui pada tahun 1802 oleh Captain Swell yang menaiki kapal laut bernama The Palimra. Dan dari situlah di mana pulau ini mendapat namanya. Tapi ini bukanlah sebuah pulau yang biasa. Kes kehilangan, kes dihantui, sehinggalah kes pembunuhan. Apa yang membuatkan pulau ini terkenal? Ramai yang melaporkan di pulau ini ada entiti jahat yang merupakan penduduk asal di sana menjadikan sesiapa yang berlabuh menjadi mangsa. Sehinggakan ia diberikan gelaran Pulau Berhantu Pasifik. Sekitar tahun 1800, di sekeliling pulau, banyak kapal yang lama dan usang terdampar di persisiran pantai. Dipercayai kapal-kapal laut ini tersesat, terpaksa berlabuh di sana dan tidak dapat keluar. Selain dari rangka kapal, di sekitar kawasan pulau juga dipercayai ada harta karun yang disembunyikan oleh para lanun. Tapi kepada mereka yang mencari harta-harta ini, nasib malang akan menimpa mereka bila harta karun ini telah disumpah oleh roh pelayar yang tersesat, tidak dapat keluar dan meninggal dunia di sana. Semasa Perang Dunia Kedua berlangsung sekitar tahun 1940-an dahulu, tentera Amerika menjadikan pulau ini sebagai kubu pertahanan mereka. Lebih 6,000 tentera ditempatkan di sana. Kubu dibina, lapangan terbang didirikan untuk menghadapi serangan pihak musuh. Ada ketika kapal terbang yang melintasi kawasan tersebut jatuh tanpa sebab. Ia terhempas di sekitar pulau. Ada juga insiden kapal terbang berlepas, tapi beberapa minit kemudian ia hilang dari radar. Menambah misteri kepada kisah-kisah ini, berlaku kes-kes pembunuhan di antara tentera. Semua ini berlaku tanpa sebab. Disyaki mereka telah dihantui oleh para entiti yang tinggal di sana sehingga tahap mereka mengalami kemurungan. Kisah misteri tidak berhenti di situ. Pada tahun 1974 pula, pernah berlaku satu kes pembunuhan melibatkan seorang hartawan dikenali sebagai Malcolm McGraham dan istrinya Eleanor Graham ketika berlayar ke pulau tersebut. Mereka dibunuh oleh seorang bekas penjenayah yang juga berlayar ke sana dikenali sebagai Buck Dwayne Walker. Buck telah membunuh pasangan ini dan mencuri bot mereka. Penduduk tempatan percaya, sesiapa yang ke pulau ini pasti akan menerima nasib malang. Rentetan kes-kes inilah yang menjadikan Palimra Atoll sebagai antara pulau misteri di dunia. 4. Snake Island, pulau dengan 4,000 ekor ular. Ilha de Coelmada Grande ataupun Snake Island. Ini adalah antara pulau yang paling berbahaya di dunia, terletak di Brazil. Pernah juga dipaparkan di episod sebelum ini. Di dalam pulau tersebut dianggarkan ada 4,000 ekor ular beracun dan banyak di antara spesies-spesies ular ini yang jarang kita lihat yang hanya wujud di sana, seperti spesies Golden Lancehead. Kenapa begitu banyak ular boleh wujud di sini, anda tanya? Ini berbalik kepada kisah legenda di pulau ini. Kononnya, di sekitar kawasan pulau suatu ketika dahulu, ada harta karun yang disembunyikan oleh sekumpulan lanun. Untuk menjaga harta karun ini, mereka meletakkan ratusan ular di sana. Sehinggakan hari ini, ia membiak menjadi ribuan ekor. Hampir kesemua beracun dan membahayakan, sehingga negara Brazil sendiri mengharamkan manusia untuk masuk ke sana tanpa kebenaran. Ada kisah legenda, seorang nelayan yang secara tidak sengaja berlabuh di pulau tersebut. Dia kemudian masuk ke sana untuk mencari buah-buahan. Bila meredah ke dalam hutan, ular-ular di sana menghampiri, mematuk, dan menggigit nelayan tersebut. Dia kemudian bergegas ke tepi pantai, naik ke atas bot dan cuba berlayar semula, tetapi gigitan-gigitan ular tadi telah membunuhnya. Apa yang mengerikan, bot dia ditemui dipenuhi dengan darah. Di tengah-tengah pulau ada satu rumah api, didirikan sekitar tahun 1900. Pernah sebuah keluarga tinggal di sini, ditugaskan untuk menjaga rumah api tersebut.
Walaupun tinggal di tempat yang tinggi, tetapi itu tidak menghalang ular-ular di sekeliling masuk melalui tingkap dan membanjiri seluruh kawasan rumah, menyerang mereka satu persatu. Mereka cuba berlari keluar tetapi gagal. Bila satu gigitan hanya memerlukan masa 5 menit untuk melumpuhkan tubuh badan mangsa. Apa yang lebih tragis, mereka ditemui dalam keadaan tubuh bercerai-berai. Kisah-kisah ini menjadikan Snake Island pulau misteri keempat di dalam senarai kita pada hari ini. 3. Balsakelm, The Land of No Return. Terletak di Kazakhstan, dikenali sebagai Pulau Balsakelms, diterjemahkan menjadi The Land of No Return. Bermaksud sesiapa yang pergi ke pulau ini, tiada siapa yang akan kembali. Dahulu ia dikenali sebagai pulau tetapi air menjadi semakin surut membuatkan keadaan cetek sehingga tahun 1990-an ia tidak lagi digelar sebagai pulau. Kisah-kisah yang terjadi di sini menjadi bualan mulut penduduk tempatan bila banyak kes-kes misteri dipercayai berlaku sejak tahun 1920-an lagi. Sekitar tahun 1900, kisah-kisah ini dipaparkan di majalah sains yang popular di Rusia dikenali sebagai Teknika Molotyovi dengan sumber rujukan mereka dari seorang pelajar perubatan yang dikenali sebagai Sergei Lukyanenko. Menurutnya, di sekitar kawasan pulau, banyak kes kehilangan misteri. Pernah juga beberapa kali dilawat oleh UFO, dia juga membuktikan ada surat-surat daripada nelayan yang hilang di sana. Tidak lupa juga kajian rahsia tentera Rusia. Namun begitu, apa yang terjadi di sini tidaklah misteri seperti yang diceritakan. Bila Sergei Lukyanenko sendiri kemudian membuat kenyataan apa yang dia sampaikan kepada para wartawan adalah beberapa siri kisah palsu. Dia sendiri adalah peminat kisah-kisah fiction dan dia sengaja mereka-reka kisah tersebut untuk meraih populariti. 2. Henderson Island, penemuan tulang misteri. Pulau Henderson terletak di selatan Lautan Pasifik. Ini adalah sebuah pulau yang tidak berpenghuni. Tapi pelik, walaupun ia tidak berpenghuni, banyak sampah sarap yang terdampar di sekitar persisiran pantai. Seperti ada ribuan orang yang tinggal di sana. Mungkin juga sampah ini dihanyutkan dari tanah besar. Walaupun lokasi pulau tersebut terletak 5,000 km jauh. Disebabkan kawasan yang terpencil, ia hanya dikunjungi oleh saintis. Dan para saintis mendapati sampah yang hanyut di sini datang dari 24 negara yang terletak di sekeliling. Berbalik kepada kisah tulang misteri tadi, sekarang kita tahu tiada orang yang tinggal di sini. Pada tahun 1830, 6 tulang temulang manusia ditemui di salah sebuah gua di sini. Beberapa tahun selepas itu pula, 8 tulang temulang manusia ditemui. Tidak berhenti di situ pada tahun 1958, 6 lagi tulang temulang manusia yang ditemui. Ada teori yang mencadangkan tulang temulang ini adalah pelayar yang terdampar di sini tanpa makanan dan minuman. Apa yang menjadikan situasi semakin teruk untuk mereka bila kapal laut yang mereka naiki terhempas dan musnah. Menanti pasukan penyelamat datang sehinggalah mereka meninggal dunia. Ada juga yang mencadangkan ini adalah tulang temulang orang zaman purba yang tinggal di situ suatu ketika dahulu. Tapi kalau fikir balik, mana mungkin ada penempatan di sana disebabkan kawasan pulau yang sangat-sangat terpencil menjadikan tulang-tulang ini misteri sehingga hari ini. 1. Pulau Socotra, Pulau Makhluk Asing. Ini pernah juga dipaparkan di episod lalu dan sesuai untuk dimasukkan sekali lagi di dalam senarai ini. Pulau ini terletak di perairan Yaman. Lebih tepat lagi terletak 230 batu jauh dari utara Yaman. Mungkin pulau yang paling unik di dalam senarai ini. Apa tidaknya flora dan fauna di sini tidak boleh ditemui di tempat yang lain. Seperti pokok dragon blood, nampak seperti payung ataupun cendawan yang dikatakan boleh hidup ribuan tahun. Kalau berada di sini, anda seperti berada di dunia yang lain. Kononnya, mengikut kisah legenda penduduk tempatan, pokok ini mendapat namanya bila seekor naga yang besar suatu ketika dahulu pernah hidup di sana. Setiap kali dia cedera, darah-darahnya akan menitik ke tanah, membuatkan pokok-pokok ini tumbuh di sekitar. Itulah ia dinamakan Blood Dragon Tree ataupun pokok darah naga. Berbalik kepada kisah misteri pulau ini, antara teori yang dipercayai kebanyakan orang ialah pulau ini kononnya tempat di mana Dajjal dikurung, sehinggakan ia diberikan nama Pulau Dajjal.
Kononnya suatu hari Dajjal akan keluar dari pulau ini. Namun begitu, ia hanyalah teori dan teori semata-mata. Ada juga yang percaya ini adalah pulau makhluk asing dan pokok-pokok yang tumbuh di sini dibawa dari planet lain. Itulah sebab kononnya pokok ini tidak wujud di mana-mana selain Pulau Socotra. Ada di antara spesies tumbuhan di sini yang dipercayai telah wujud sejak 20 juta tahun yang lalu. Dan Pulau Socotra menjadi antara pulau paling misteri di dunia. Terima kasih kerana menonton. Itu adalah topik kita pada hari ini. Macam biasa, soalan untuk goers semua. Di antara pulau-pulau ini, mana satu yang anda rasa paling menakutkan? Mungkin anda tahu lagi pulau lain dengan kisah yang lebih menakutkan. Bolehlah tinggalkan kisah tu di ruangan komen di bawah untuk kami semua baca. Apapun, saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Kupi-kupi go, menarik setiap hari.